saya nak jelaskan begini ya. Ini mungkin kali pertama saya cakap pada media apa tu tentang apa sebenarnya yang berlaku di sebalik laporan-laporannya. Banyak sekali sebenarnya tidak tepat daripada hari pertama lagi. Ya, banyak yang tidak tepat. Kerana perkara itu telah di begitu rupa diambil kesempatan, kemudian orang-orang awam yang tak diberikan penjelasan yang tepat dan terperinci, maka menyebabkan timbul persepsi-persepsi yang pada saya, kita mesti memberi maklumat yang tepat kepada orang ramai. Sebenarnya, banyak yang tak tahu bahawasanya proses pembatalan ordinan itu sedang berjalan mengikut peraturan-peraturan yang biasa. Langsung tak berbangkit soal derhaka dan sebagainya. So, benda itu bila ianya cuba dipolitikkan, ya. Saya nak jelaskan bahawa pertama sekali pada 21 hari bulan Julai, ya, kerajaan membincangkan untuk melaksanakan titah pun. Sebab itu dia dibincang. Kalau nak derhaka, tak payah bincang. 21 hari bulan itu bincang sebab perjumpaan raja-raja kata tak payah sambung darurat. Kalau ikut peraturan, kaedahnya tak boleh begitu. Kerajaan dulu buat keputusan, baru angkat. Tapi dalam kes ini, kita ada jawatan kuasa khas untuk menentukan sambung tak sambung. Jawatan kuasa itu tak sempat pun nak beri pandangan lagi. Kerajaan pun belum buat keputusan lagi. Tiba-tiba ada perjumpaan raja-raja, raja-raja beri pandangan. Kata, darurat tak pernah sambung. So, macam mana kerajaan? Kerajaan jadi serba salah. Waktu kita istiar darurat, kes ini 3,000. Waktu kes 17,000, kita nak suruh ditamatkan darurat. Tetapi, kerana tak mahu derhaka, kerajaan bincangkan perkara itu. Itu, kenyataan media, penyimpan besar mahu raja-raja. Mana ada satu lagi, kenyataan media, yang dikeluarkan oleh Istana Negara, yang menyatakan Tuanku Berhasrat memberi pandangan, ya, supaya parlimen segera dibuka. Maka serupa juga, di tempat lain semua kita tutup, tak boleh mesyuarat, tak boleh meeting, atau kabinet pun tak boleh bersidang bersemuka. Tetapi kerana kita nak patuh kepada titah pandangan Tuanku, kita pun bermesyuarat cari jalan bagaimana nak bersidang. Jadi kalau kita faham di situ, di manakah tempat neraka? Jadi 21 hari bulan kabinet meeting untuk menyempurnakan pandangan dan titah yang telah diberikan oleh Istana Negara dan Majlis Raja-Raja. Itu 21 hari bulan. Pada 22 hari bulan, keesokan harinya, setelah kabinet buat keputusan, AG itulah ambil tindakan, prepare draft ordinance. Sebab nak angkat pada Tuanku itu kena ada draft ordinan pembatalan. Dia panggil ordinan juga. Dia panggil ordinan itu sebab dia dibuat dalam masa darurat, tidak melalui proses parlimen, proses revocation oleh Tuanku sebab Tuanku ada kuasa itu. Jadi dibuat bila? Dalam masa 24 jam. Disiapkan pada 22 hari bulan. Siap 22 hari bulan, 23 hari bulan, Perdana Menteri mengutus wakaf kepada si Paduka Baginda di Pertuan Agong. Di mana derhakanya? Ya? Kita sedang melaksanakan tu. Jadi, 23 hari bulan, kebetulan Tuanku tak berada di Istana Negara. Tuanku sedang bersemayam di Pahang, di Kuantan. Jadi, pasal airway pula benda tu secara fizikal untuk bawa ke Istana Abdul Aziz di Kuantan. 23 hari bulan. 24, mana benda ini berlaku setiap hari tu. 24 hari bulan, Tuanku menitahkan supaya Menteri Undang-Undang dan AG mengadap dan memberikan penjelasan lanjut. Dan itu memang wajar Tuanku lakukan. Tuanku kan nak penjelasan. Dalam perlembagaan, Tuanku berhak mendapatkan maklumat-maklumat daripada kabinet. Itu ditulis dalam perlembagaan. Dan itulah yang Tuanku lakukan. Satu tindakan yang tepat. Pada 24 hari bulan.
Hari itu hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu 24. 25 hari Ahad. Hari orang tak kerja. Kebetulan 26, 45 dah sidang. Jadi daripada 21, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tiap-tiap hari proses itu berjalan. Ahad, cuti. 26, bersidang. Dalam persidangan 26, pembangkang main politik, dia tak nak bincang soal laporan-laporan mengenai COVID, pemulihan dan sebagainya. Dia bawa isu belum start ni. Hari pertama agenda belum berjalan. Anda ingat tu. Agenda pertama adalah pembentangan oleh Perdana Menteri. Ya. Tapi Menteri undang-undang diasak. Nak tahu apa pendirian kerajaan dan mempertikaikan pendirian kerajaan. Maka out of good faith, Menteri Undang-Undang memaklumkan keputusan kerajaan. Jadi maksud keputusan kerajaan dalam konteks itu ialah keputusan Tuan Menteri. Proses itu memang sedang berjalan. Semua orang tahu lepas keputusan Tuan Menteri buat keputusan, dia tak mutamat di situ. Tuan Menteri kena menasihatkan pada Agong. Tuanku Agong pula, kita tak boleh paksa Tuanku Agong. Tuanku Agong dalam isu yang besar, mestilah dia nak ada cara pula bagi tuanku. Termasuk dia panggil, mengadap, beri penjelasan. Dan bila panggil mengadap, beri penjelasan, mungkin Tuanku Agong ada lagi perkara-perkara yang tuanku nak titahkan. Pada saya itu perkara biasa. Dan kalau tuanku bersetuju sekalipun, ada lagi satu tangga, tiba pula GZ. Barulah batal dah dikata sebenarnya. Jadi maksud Menteri Undang-Undang itu memaklumkan keputusan kerajaan yang dibuat di bawah Tuan Menteri. Proses tetap berjalan. Sedang pun berjalan sebab baru 4 hari. Baru 4 hari. Dan Tuanku Agung ada masa yang panjang, tidak ada masalah. Maka di situlah timbulnya silap faham. Dan terus saya tengok 26 bulan tu satu negara jadi kelangkabut. Ada kata kerajaan dah batalkan darurat tanpa bincang dengan Agung. Ada kata dia banyak yang tak faham apa beza antara proklamasi darurat dengan ordinary darurat. Yang dicadang batal itu adalah the ordinary darurat apabila kabinet memutuskan tak sambung. Bila tak sambung, undang-undang yang dibuat masa darurat itu bersifat sementara. Memang kena dibatalkan. Kalau tak batal pun lepas 6 bulan dia mati dengan sendiri. Kalau tak batal sekalipun, cukup 6 bulan dia kena mati dengan sendiri, ordinar ni. Sebab ordinar ni tak dibuat dalam parlimen. Jadi timbul situ, orang kata, oh ini kena bawa pergi parlimen. Ha, ini timbul soal pendapat. Ya? Pendapat kata, nak revoke, kena bawa parlimen. Why? Kerana itu adalah bidang judiciary. Yang ni pula eksekutif. Kena ada separation of power. Ini legal argument. Satu pihak lain pula kata apa? Pihak yang lain kata, ordinan dibuat oleh eksekutif. Ordinan tidak dibuat oleh legislatif. Kuasa diberi, dibuat oleh eksekutif. Yang ini kabinet dan agung. Maka eksekutif lah yang boleh membatalkan. Kecuali nak pakai jadi undang-undang, kena bawa kepada legislatif. Apa itu? Pandangan legal. Biasalah, akan ada perbezaan pandangan. Pada saya, teraikan perbezaan pandangan. Ada kaedah dia. Kalau peringkat pentadbiran, dari segi kerajaan, kalau ada perbezaan pendapat, hal berkaitan undang-undang, penasihat yang mutlak dan berkuasa adalah AG. Boleh rujuk pada AG. Kalau pandangan AG tak mahu dipakai, tempat dia adalah mahkamah. Ini semua proses ni ada untuk membuat pentafsiran. Jadi secara ringkas, bila 26 hari bulan timbul kekeliruan, 27 hari bulan Perdana Menteri terus mengadap Agong lagi sekali. Mana tiap-tiap hari tu kerajaan dengan yang dipertuan Agong sentiasa berkomunikasi. Dan saya ni dulu dah jadi menteri zaman Mazhar, sekarang jadi menteri zaman Muhyiddin. Saya nak kata satu kali. Waktu saya jadi menteri zaman Mahathir dulu, titah Tuanku Agong tak ada tiap-tiap minggu dibincang dalam kabinet. Tan Sri Muhyiddin, agenda nombor satu, tiap-tiap minggu, ialah memaklumkan apa yang Tuanku titah kerana dia mengadap tiap-tiap minggu sebelum kabinet.
Kalau tengok balik minit-minit yang lama-lama masa zaman saya jadi menteri dulu, bukan agenda nombor satu tidak bincang soal Agong kata apa. Itu antara Perdana Menteri dengan Agong je. Tapi Tan Sri Muhyiddin duduk je, buka saja mukadimah, agenda nombor satu dia every week memaklumkan apa yang Agong titahkan. Bincang titah-titah Agong, laksana titah-titah Agong. Jadi saya nak betul terang lah, saya kata di mana soal ada hakanya? Tak timbul. Kalaupun ada itu, mungkin communication breakdown atau mungkin proses belum siap. Tapi kerana orang politik ambil kesempatan nak seret tuanku. Tuanku tak berpolitik. Dan tuanku yang Pertuan Agong mempunyai hubungan baik dengan semua menteri-menteri dan juga jemaah menteri dan yang Perdana Menteri. Dan kalau ada perbezaan pendapat pada saya, kita boleh betulkan. Jadi selepas 27, Perdana Menteri menghadap dan memberi penjelasan atas kekeliruan yang berlaku di Parlimen. Malah tu terang saya katakan, Perdana Menteri minta maaf pun dengan Agong. Kalau sekiranya apa yang berlaku di Parlimen itu menimbulkan kekeliruan kerana istilah dan sebagainya, itu yang maklum pada Kabinet dia, dia mohon maaf atas perkara itu. Kemudian, yang di-Pertuan Agong, ada menyebut perkara-perkara tertentu lah tentang proses ordinan. Itu pun diambil maklum dan dibincang lagi pada hari 29 hari bulan, hari Jumaat. Sebab waktu Parlimen bersidang, Kabinet tak bermesyarat hari Rabu. Dia bersyarat Jumaat. Jadi lepas 21 hari bulan, meeting Kabinet berikutnya yang nak mengesahkan minit yang 21 pada 29. Jadi pada 29, kita bincang lagi tentang perkara pembatalan ordinan itu. Sampailah pada sekarang. Dan pada 29 itu pun kita menegaskan bahawasanya kita akan terus mempertahankan Raja Berperlembagaan. Kita akan terus mengekalkan kerjasama yang baik dan menjaga kemuliaan Seri Paduka Baginda dari Pertuan Agong. Dan kita faham dalam sistem politik negara kita, institusi yang Pertuan Agong itu sesuatu yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu pendirian resmi kerajaan. Dan kalau ada perbezaan-perbezaan pendapat, kita akan uruskan. Ya, kita akan ada sedang pun diuruskan kali itu. Nah, jadi saya terang panjang itu supaya saya tak tahu lah, you faham betul itu. Tidak. Tapi, kalau tak terang panjang, yang penting bagi media memahami. Penting bagi memahami. Semua saya nak kata dalam bahasa yang mudah. Ketegasan, Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan mengizinkan sebarang bentuk peradab penderhakaan kepada oleh sesiapa sekalipun berlaku. Dan tanggungjawab kerajaan menjaga kemuliaan dan kedudukan Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong. Dan setiap pandangan Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong yang diberikan pada kerajaan akan diberikan perhatian yang seserius-seriusnya. Dan itu yang akan kita lakukan. Jadi, tidak ada krisis perlembagaan. No. Ini bukan macam zaman saya jadi menteri dulu, krisis perlembagaan. Sultan tak bersih macam lain, kerajaan tak bersih macam lain, akhirnya loggerhead. Ya? Ini tidak. Kerajaan Perikatan Nasional. Terdasar itulah, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional buat meeting, 40 orang bersetuju. Kita bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Jalankan tugas terus. BN sendiri memberikan sokongan yang kuat kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tulislah balik elok macam mana. Dapat manusia gini dia pusing. Ada manusia gini ni? Ada. Bakir tu tajuk. Dia akan ambil dia pusing, dia ambil tajuk di Kuala Lumpur lah. Expert di Kuala Lumpur yang kat sini, dia akan gaji je. Angle dia orang itu kan hantar sayur je, yang masak ke lah. Sayur yang sama. Ya, lagi? Macam saya katakan tadi, negara kita ini mengamalkan demokrasi berparlimen dan kita ada prinsip-prinsip keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Semua proses itu kena berjalan lah. Semua orang tahu, musim sekarang kalau ikutkan, dari segi undang-undang 342 di bawah penularan penyakit berjangkit, telah digazetkan perkara-perkara yang boleh buat, tak boleh buat. Jadi kalau kita buat juga, sengaja ke tak sengaja,
kita kena terima lah. Macam saya lah. Ha? Isteri Pak Alah nak datang ke pejabat, saya kata tak boleh lah. Saya itu Perdana Menteri, tak payah datang pejabat, saya pergi rumah lah. Niat saya baik sebagai tanda hormat. Bila saya pergi, saya pun tak tahu Pak Alah hidang nasi. Saya pula gatal tangan, keluarkan happy dapat makan dengan bekas BM. Saya tweet, dah kena balon. Bila kena balon, saya tak naklah nak bergaduh dengan netizen. Kata saya tak salah sebagainya. Sebab kita dah terlanggar, suka tak suka bayar denda je lah. Tak ada kluster kayangan dua darjat, tak ada. Salah bayar je lah. Kan? Ha, macam juga hari tu. Kalau ikut betul SOP, menjalankan tugas-tugas resmi, boleh. Macam sekarang. Saya menjalankan tugas resmi. Lebih daripada 4 orang. Boleh. Ya? Ha, kalau orang ambil gambar, kata, kenapa dia ramai-ramai? Boleh lah orang nak. Setiap hari lah saya kena bayar compound. Saya kerja non-stop. Ya. Jadi, yang semalam tu, pada saya mereka nak exercise hak mereka untuk bersuara. Silakan. Ya. Kita ni dah tahun 2021. Beri peluang. Tetapi tidak bermakna undang-undang mengecualikan mereka. Jadi, sudah undang-undang, masing-masing tanggung lah. Di mana juga saya lalui, orang lain pun begitu juga. Eh? Undang-undang tak boleh nak dibengkok-bengkokkan, undang-undang tu satu saja, dia apply across the board. Tapi soal keinginan mereka unjuk rasa, pada saya adalah hak mereka dan kita hormati. Tak ada masalah. Okay, Ada soalan lagi? Kuli pindah seat masa kat tu kan? Ya. Kuli pindah seat. Itu pun super juga. Super juga. Masing-masing ada hak untuk nak buat apa-apa. Ha, cuma masing-masing sepatutnya, lazimnya, kita sebagai ahli parlimen kepada sebuah parti ni, kita buat keputusan tu, kita buat serentak bersama dengan parti lah. Ha, cuma tu terang saya kata, aneh lah sikit. Presiden sendiri tak belum minta pindah. Ha? Naik presiden tak minta pindah, jadi kuli seorang minta pindah. Tapi hak dia, kita kena hormat lah. Ya? Tapi pada saya, sebaik-baiknya nak buat apa pun, kita ikut keputusan secara bersama. Sebab tu ahli-ahli parlimen mengadakan perbincangan hari tu. Dan ahli parlimen termasuk Dato' Najib buat ketetapan untuk terus bersama dengan menyokong kerajaan. Maka tak pindah kursi lah. Tapi kuli nak pindah tu, itu saya kata tadilah, kita kena hormatilah. Dia parlimen kecil, duduk penjuru mana pun tak apa, super je. Kadang duduk dekat pun tak undi pun ada juga. Duduk dekat tak datang parlimen pun ada juga. Duduk dekat tak mengundi ada juga kan. Jadi duduk di parlimen tu mana-mana pun tak apalah. Itu tak payah jadi isu. Okey. Okay.